Hai teman-teman YouTube, ketemu lagi. Aku cuman di sini mau ngomong sama kalian. Terima kasih sudah menemani hari-hariku di tahun 2020. Di penghujung akhir hari ini, aku sangat-sangat bergembira sekali karena sebetulnya aku mau menceritakan banyak hal kepada kalian tentang apa yang sedang terjadi di kehidupan aku. Tapi itu tidak mungkin aku ceritakan karena bakalan 7 hari 7 malam kali ya kalau aku ngomong di sini. Yang jelas, aku cuma pengen tahu kalau kalian juga baik-baik saja. Jaga diri kalian, alam sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi ya, lebih baik kita jaga diri masing-masing. Karena kita tidak akan pernah tahu gitu loh. Mungkin kita hari ini sehat, tapi kita tidak tahu untuk kedepannya kita nanti bagaimana gitu kan. Jadi sebuah kehidupan, siklus kehidupan yang harus kita lakukan adalah tetap menjadi pribadi yang baik, tetap menjadi seseorang yang baik, dan jadilah orang yang saling support satu sama lain. Karena kita makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lain, gitu kan? Oke, teman-teman, aku tuh sebetulnya mau cerita tentang kucing aku yang banyak banget itu dan tiba-tiba sudah habis, sudah meninggal. Karena di tahun 2020 ini tuh so much pain in my life, gitu kan? Baik dalam kehidupan pribadi aku dan juga kehidupan di social media kayak YouTube seperti itu. Karena memang akhir-akhir ini aku jarang banget upload video yang membuat aku dituntut aku harus untuk bekerja. Karena sebelumnya kan memang aku suka kayak kerja sama aku sendiri, terus ya pokoknya kerja, pokoknya kalau gak ada duit ya kerja gitu loh, kalau ada duit ya enggak. Karena dulu aku masih mikir kayak okay, masih ada orang tua aku masih dikasih uang, kayak gitu, masih mikirnya masih kayak bocah. Nah sekarang aku harus berpikir dewasa karena semua tanggung jawab semua sudah dilimpahkan ke aku karena kedua orang tua aku sudah tidak ada. Jadi kayak aku lebih sendirian. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel YouTube aku, sedikit membantu meringankan aku untuk memberikan makan kepada kucing-kucing, baik kucing aku di rumah ataupun kucing-kucing yang aku rescue di jalanan. Bukan aku rescue ya, aku beri makan di jalanan. Dan terima kasih buat semua teman-teman. Pokoknya aku gak bisa ngucapin, gak bisa beri apa-apa ke teman-teman. Aku cuma bisa ngucapin terima kasih banyak untuk supportnya. Dan aku gak bisa ngomong apa-apa karena di YouTube pun video aku gak bagus-bagus banget gitu lah. Aku gak bisa ngebuat kayak orang-orang video-video yang kayak viral-viral yang bagus, dengan angle kamera yang bagus, dipegangin sama orang kameranya, terus kita tinggal ngomong kayak gitu. No, aku gak bisa seperti itu, teman-teman. Ini yang masih stay di sini, aku kayak aku gak bisa nangis karena air mataku udah kering. Udah kayak gak bisa nangis aja. Kalian lihat aku yang bahagia aja. Ya sedihnya kita lupakan aja. Kita tutup di tahun 2020 ini sudah cukup, sudah capek di tahun 2020 ini ya. Kita sambut 2021 dengan keceriaan, penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Dan semoga di tahun 2021 kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tambah sukses buat semuanya teman-teman yang ada di sini ya. Terutamanya di yang sudah support channel Kucing Kita. Jadi ketemu di video aku selanjutnya nanti, bakal aku review salah satu produk makanan yang sempat menarik perhatianku selama ini. Dan produk itu apa, kita bakal lihat di next video. Oke, happy new year buat semuanya. Ya, selamat berlibur ya. Jangan kemana-mana, tetap di dekat rumah saja kalau mau bermain sama teman. Bye.